Selamat pagi, Pak. Pak Ulun hendak bertakon. Ulun ini hendak beolah SIM, tapi tesnya ngalih ya, Pak. Kawal apa dibantu Pak di sana, Pak, untuk tesnya, Pak, pembuatan SIM. Pagi, Mas. Nah, jadi untuk Polres Barito Kuala saat ini sudah memiliki yang namanya aplikasi Sahabat Pian. Jadi jasen Pian nang handap beolah SIM, ya kan? Buat Pian bisa belajar dulu soal-soal ataupun materi yang nantinya akan diuji. Nah, ulun nih Pak, ada HP nah Pak. Minta tolong dong Pak, ayah caranya Pak supaya ulun kawa belajar mengenai pembuatan SIM. Oh, inggih Mas, bisa aja. Sini ulun anuakan caranya. Nah, pertama-tama kalian download terlebih dahulu di Play Store di HP kalian. Kemudian kalian lakukan pendaftaran akun. Setelah kalian melakukan pendaftaran akun, baru kalian login masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, setelah kalian mendaftar dan juga masuk di dalam aplikasi Sahabat Pian, maka akan tertera seperti ini. Ada panduan, latihan ujian, skor ujian, dan edukasi. Untuk latihan ujian di sini ada 3 tahap ya. Nah, dan setiap tahapnya setelah kalian selesai mengerjakan akan keluar skor. Nah, itu tadi isi dari aplikasi Sahabat Pian. Semoga bermanfaat. Nah, nunggu apa lagi? Langsung aja Buhan Pian download aplikasi Sahabat Pian di Play Store di HP kalian masing-masing. Jangan sampai kalian kadang mendownload aplikasinya. Oke? Okay?